Kita dah dengar beliau main gitar. Selama ni kita dah dengar beliau berkuliah. Malam ini kita mendengarkan puisi hanya di negeri Kelantan dari Ustaz Azhar Idrus. Persilakan Ustaz Azhar, silakan. Derita kita, derita kita menanti majunya negara. Derita kita kerana jualan di kedai yang kurang memberangsangkan. Derita kita belum dapat bantuan subsidi. Derita kita kerana anak tidak lulus periksa. Derita mereka apabila anak-anak mereka menjadi kubu daripada ditembusi oleh peluru-peluru Yahudi yang merobek kulit, mengeluarkan isi perut anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itulah derita para ibu yang berada di bumi Gaza. Para ibu di negara kita derita belum sempat membeli gelang baru, belum sempat membeli rantai baru, belum sempat menempah siap pakaian baru. Samakah kita dengan mereka? Bumi Gaza 2012 menjadi tontonan cerita perang dalam televisyen setiap umat Islam yang jumlahnya berbilion-bilion. Wahai Gaza, kami saudara kamu, seagama denganmu, kami lelaki-lelaki sekuatmu juga. Kami memohon ampun kepadamu wahai Gaza. Kami memohon ampun kepadamu wahai Syria, kerana kami tidak menghantar kereta-kereta kebal kami yang hanya kami gunakan pada hari kemerdekaan. Minta maaf wahai rakyat Palestin, Syria, kami ada tentera tapi kami tidak mampu pergi kepada kamu. Mohon kemaafan banyak-banyak. Kami hanya menjadi penonton di mana darah-darah anakmu, isteri-isterimu jatuh titisan demi titisan di atas bumi yang sangat suci. Wahai Gaza, walaupun kami tidak dapat pergi dengan jasad, terimakanlah juga roh kami untuk bersemadi bersama para syuhadamu. Wahai Syria, walaupun kami tidak sempat untuk berperang bersamamu, terimalah nyawa kami untuk terus menguatkan jasad-jasad kamu melawan segala yang jadi musuh Allah, al-Yahudu dan wal-Bashar. Wahai Gaza, wahai Palestin, wahai Syria, maafkan kami, terimakanlah doa daripada kami dan sudilah kiranya roh-roh kami bersemadi bersama jasad-jasadmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.